Pagi-pagi. Kali ini kita akan memainkan game For Honor Custom Match. Jadi di mode Custom Match ini saya akan memakai Dominion, memainkan Dominion dengan 4 versus 4. Karakter hero yang saya pakai adalah Kensei. Dan saya akan bertindak sebagai attacker dengan warna orange, sedangkan pihak defender dengan warna biru. Oke, kita mulai. Di game ini, pasukan saya harus merebut setiap zona A, B, C dari pihak defender dan mencapai poin 1200. Jadi saya harus berusaha untuk merebut setiap zona dari pihak defender. Zona C. Come here. Ouch. Main tendang aja. Ah, tidak terbunuh. Ah. Oh. Dibunuh Centurion. Respawn delay 5 detik. Balik ke arena. Kembali ke arena. Saya akan coba untuk merebut zona A. Oke, sudah dua hero yang terbunuh. Kita kalahkan pasukannya. Oh tidak, ah, telat. Telat mundur. Respawn. Kita kembali ke arena. Itu feats untuk memberi semangat kepada pasukan. Oh tidak. Kita kehilangan zona A. Ouch. Aduh. Serang mundur. Ah. Brutal. Ah. Tidak, pasukan saya terdesak. Ayo kita bantu. Ayo kita kembali ke medan pertempuran. You lost zone C.
Out of my way. You captured zone A. Kita kabur dulu. Saya terdesak. Saya terdesak. Tidak, pasukannya banyak sekali. Healing feed sudah kita dapatkan. You captured zone C. Oh tidak. Centurion. You captured zone A. Tidak, 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 mundur. Wah, keroyok. Aduh. Kepala Kenshi terpenggal. Paling sedikit lagi kita akan menang ini. One more to win. Oke, kita sudah menang.
Okay, that's all for now. Thanks for watching.